1 kelas 2 subtema 1. 1. Kerukunan menjadi tanggung jawab dari A. semua orang, B. presiden, C. polisi. Jawaban yang tepat adalah A. semua orang. 2. Suasana rukun menjadikan hati menjadi A. dendam, B. iri, C. damai. Jawaban yang tepat adalah C. damai. 3. Bentuk panjang dari bilangan 57 adalah A. 50 tambah 7, B. 5 tambah 7, C. 0,4 tambah 7. Jawaban yang tepat adalah A. 50 plus 7. 4. Angka 8 bernilai puluhan adalah 580, B. 871, C. 118. Jawaban tepat adalah A. 580. Bilangan 689 dibaca A. 869, B. 698, C. 689. Jawaban yang tepat adalah C. 689. 6. Lambang bilangan 219 adalah A, B, C. Jawaban yang tepat adalah B, 219. 7. Anak yang rajin akan menjadi A, kaya, B, hemat, C, pandai. Jawaban yang tepat adalah C, pandai. 8. Lambang di bawah ini termasuk sila ke A ketiga, B keempat, C kelima. Jawaban yang tepat adalah B keempat. 9. Gambar di bawah ini termasuk contoh sila ke A keempat, B ketiga, C kelima. Jawaban yang tepat adalah B ketiga. 10. Contoh sikap yang menunjukkan sila pertama adalah A. Doni beribadah ke gereja, B. Doni berobat ke puskesmas, C. Nani berolahraga di lapangan. Jawaban yang tepat adalah A. Nani beribadah ke gereja. 11. Dengan kerjasama, pekerjaan menjadi A. cepat selesai, B. bertambah banyak, C. tumpang tindih. Jawaban yang tepat adalah A. cepat selesai. 12. Angka 8 dalam bilangan 890 melambangkan nilai 4. A. ratusan, B. puluhan, C. satuan. Jawaban yang tepat adalah A. ratusan. 13. Jika temanmu bertengkar, maka harus A. melerai, B. menangis, C. menyoraki. Jawaban yang tepat adalah A. melerai. 14. Jika ada masalah di kelas, sebaiknya diselesaikan dengan A. musyawarah, B. bertengkar, C. berdebat. Jawaban yang tepat adalah A. musyawarah. 15. Hidup rukun artinya A. saling menghina sesama, B. saling berdebat sesama, C. saling menghormati sesama. Jawaban tepat adalah C. 16. Jika kita ditolong teman, sebaiknya mengucapkan A. minta maaf, B. terima kasih, C. mohon izin. Jawaban yang tepat adalah B. terima kasih. 17. Bilangan 672 ditulis A. 673, B. 672, C. 671. Jawaban yang tepat adalah B. 672. 18. Angka 9 dalam bilangan 879 dibaca menempati nilai A. satuan, B. puluhan, C. ratusan. Jawaban yang tepat adalah A. satuan. 19. Tata adalah buah hati Ibu Anggit. Arti buah hati adalah anak,
A. Pertama, B. Kesayangan, C. Kecil. Jawaban 4 adalah B. Kesayangan. 20. Fanny pulang ke Bogor membawa buah tangan. Buah tangan artinya A. Oleh-oleh, B. Mainan baru, C. Minuman. Jawaban yang tepat adalah A. Oleh-oleh. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komen, dan share video ini. Terima kasih.